Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Widi Channel. Oke, kali ini saya akan nge-push rank pakai Hilos ya. Ini saya mabar sama teman squad sama teman sekolah dulu ya, yang pakai Masha ini ya. Dia nomor 30 ya, Kota Malang peringkatnya. Oke, kita langsung saja bantuin si Hyper ya. Ini waktu mainnya ini sempat di record ya, tapi nggak tahu di tengah-tengah APP-nya crash, jadi nggak kesimpen kayaknya ini. Jadi ini makanya saya nge-recordnya di replay aja ini. Entah terlalu berat atau gimana, kurang paham kok tiba-tiba crash APP-nya. Ini udah lama ya nggak pakai tank nih ya. Dulu waktu season 10 ini Hilos ini masuk top global nomor 867 dan top lokalnya nomor 1 ya. Tapi sekarang udah lama nggak kepake, udah nganggur inilah. Oke, di sini ini saya ngalang-ngalangin si Fanny ya. Ini kayaknya mau ngurus buff ini. Mau ngambil buffnya si Lens ini. Nah kan, si Tigreal. Ini mati nih bakalan Tigreal. Kan? Mampus nggak? Nah. Mampus. Oke. Ini skill 2 Hilos ini lumayan sakit ini ya. Ini efeknya nge-slow dan juga berdamage ya. Ini dikombin sama Curse Helmet, ini enak ini. Curse Helmet, Dominant Ace, bagus nih buat si Hilos nih. By the way, ini asik ya ini juga ya. Dua Lumiana STM mabar, auto baku hantam lah ini. Si Masa ini temen STM dulu ini ya. Nah ini Ongis Mendol ini. Anjir, skin epic. Weh, ganas cuy. Kota Malang nomor 30. Ini dia dulu temen waktu STM ya. Udah lama gak ketemu dan sekarang kebetulan dia lagi online, terus saya diajakin mabar. Jadi lumayan lah buat konten ya kan. Oh, ini kayaknya dia lagi build Demon Hunter Sword ini kayaknya. Oke. Wush. Untung cuma shadownya aja. Wih, efeknya keren. Epic Dragon Tamer apa-apa itu ya, lupa itu namanya. Pokok yang edisi Dragon lah ini. Skinnya ini. Oke, langsung mati nih si Fanny kayaknya. Nah kan. Aduh, fail. Mampus. Oh, ini kayaknya dia build Corrosion Skate ini ya, yang sabit hijau itu loh. Recall Papa Tigreal. Ntar kalau mati nangis. Kena kok. Nah kan, skill 2 dikombin sama Curse Helmet. Skill 2 nya ini berdamage ya, area ditambahin Curse Helmet. Nah, mampus. Dulu ini waktu season 10 masih enak ya, ada sepatu assist itu. Kaya, auto kaya lah ini tank-tank keri. Sekarang udah hilang, udah kurang lah ini. Kurang bergaya lagi pakai tank. Nah ini mati-mati ini. Ini ya. Oh, jadi ini yang tukang recall tadi. Iya, mampus juga lah ini. Nah, sakit sih Phil. Ini setelah saya ambil yang item Curse Helmet, saya build yang Dominant Ace ini ya. Ini buat ngereduce shield juga ini. Lumayan ini, dua item ini. Weh, awas Lin. Aduh, kena gak nih? Weh. Oh, mantap.
Ini si Marsha ini main attack speed ini kayaknya. Untung di dalam tower ya, enggak lo enggak udah mati di si Queen. I like you in my bed, but you keep me on red. Oke, kita lihat si Moskov ini ya. Wus, ngeri skinnya. Dulu saya pakai Moskov ini waktu season 4 ya. Ini pernah masuk top lokal nomor 17 ya. Dulu waktu itu skill satunya masih 80% ya attack speednya ya. Waduh, dulu ini hero OP sekali ini ya. Hero apa aja, sikat. Skill 2 arahin ke tembok, kemudian skill 1 auto mati nih. Pakai Moskov dulu ini. Ngeri dulu Moskov ini. Kelihatan di map aja udah kabur musuhnya, udah flicker. Main ulti aja si Neng Leslie. Kayaknya takut tuh si Leslie. Dikit-dikit spam ulti. Takut di gangbang kayaknya. Oke, kita tungguin ya. Menunggu pergerakan. Wah, ini kayaknya mau war ini. Jadi ketar telinga. Auto ulti stun. Ya mampus lah kau Tigreal. Main recall nih. Recall mampus gak kau. Kita panas-panasin ya. Biar panas Tigreal. Sosokan tadi recall ya. Sekarang udah mati, udah diem tuh. Udah kena mental. Oke, dapat turtle. Sekarang kita recall dulu ya. Buat recharge HP ya. Sama yang mana ya. Soalnya mananya sih Los ini boros kali ini ya. Tapi untung ini tebel ini. Jadi kalau mananya habis yang kepake ini HP-nya ya. Makanya kalau pakai Ilos ini saya saranin ditebelin. Dan jangan lupa beli Guardian Helmet ya, yang warna hijau itu. Buat ngeregen ya, biar nggak usah pulang-pulang ya kan. Biar on fire terus. Weh, mat. Waduh, mati dua orang. Yang Valirnya diincerguin sama Fanny, yang Lens kedorong sama Tigreal. Awas cuy, awas cuy, ini yang di atas kayaknya mau digeng ini. Moskov, wih mantep dapet Leslie, tapi awas ada Tigreal sama Phil. Aduh, kabur cuy, alah kena ulti. Gesek Sepani. Oke, ada Valir. Kena, mantep si Masa dapet Gwyn. Awas cuy, mati nih si Valir nih. Mati. Nah kan, gak pulang-pulang. Mantap, si Lynx dapet fail. Ini si Marsha nge-push ini ya. Wih, awas cuy, si Marsha. Waduh, mati kena si Fanny, si Lynx. Ini si Marsha ini ya. Wih, Corrosion Skite, Demon Hunter. Ini item yang ketiga, entah Windtalker, entah apa ini ya. Pokoknya ini lebih ke full attack speed ini, si Marsha ini. Wush, ngeri. Mantap, si Moskov. Oh iya, ini kayaknya Demon apa? Kok Demon? Windtalker ini, item yang ketiga ini. Wah, Fanny-nya gesek. Lewat, stun dulu lah. Baru lewat, oke. Mampus. Nah, mampus itu Tigreal. Dibilangin mampus, enggak percaya grid. Disampah. Recall dulu biar panas Tigreal. Itu tadi kalau enggak ada Lynx sudah mati itu. Berhubung enggak ada Lynx sih kena sampah. Item Curse Helmet sama Dominant Ace ini udah
UP ini ya. Skill 2 nya lumayan slow juga, ditambahin 2 item ini. Kalau bisa build juga yang Ice Queen Wen ya, yang item magic buat ngeslow juga itu ya, cocok itu buat si Los itu. Skill 2 nya ngeslow ditambahin Ice Queen Wen. Stun dulu lah. Nah, stun kena Valir, wah mantep nih. Oke, kita lihat si Marsen. Oh, ini lagi build BOD nih ya, Blade of Despair. Item pertama Demon Hunter, kedua Gorson Skite, ketiga Windwalker, dan keempat BOD. Entah yang terakhir ini item Immortal atau yang lain, entah lagi ya. Ini lagi nungguin kayaknya ini. Oke, ini saya clear dulu ya. Kurang kerjaan nih, makanya clear minion si tanker. Ini saya build Immortal nih. Si Tigre ini mulai maju ini. Awas, awas. Nanti hidup ntar bahaya. Awas, awas. Ini kalau ngumpul ketemu kena Tigre ulti skill 2 ini. Mampus ini, rata ini. Entah si Tigre, entah si Gwyn ini yang maju ini. Si Gwyn ini mampus lah. Lompat ke kawanan serigala ya, mampus. Lupa mungkin ya di sini stunner sini. Awas, awas, Sivani gesek-gesek. Lumayan, nyetun dikit. Mundur, 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 atur ulang dulu ini. Oke, sabar, sabar. Sivani juga nggak ada buff. Tigril, Tigril, mampus Tigril. Wesley, stun Wesley. Mantap, Moskov kena Fanny. Pulang dulu bos, pulang dulu bos. Ini saya build Thunderbolt sama Guardian nih. Lumayan ini Guardian Helmet ini, HP-nya kalau nggak salah 1550 ya. Ini Thunderbolt juga ada efek slow-nya nih buat ring. Ini sambil nunggu Lord, kita kebak dulu ya. Ini ambil dulu buffnya ini ya, biar gak ambil sama si Fanny ini. Ini nyari momen, soalnya mereka juga gak mau keluar ini, ngedef terus dalam bis. Nunggu momen buat dapetin Lord. Sawas Lins. Kena. Nah, si Gwyn. Mundur. Perih towernya. Mantap si Valir. Ini si Fanny kayaknya nyuri-nyuri Lord nih. Nyuri tuh Lord. Dapat Lord. Ini by the way Moskovan ini GG nih ya. Lompat ke Gwyn. Ultinya langsung kena. Ini kayaknya Moskov ini nyari si Fanny nih ya. Mau ngegeng si Fanny nih. Si Fanny ditombak ke tembok, skill 1 udah mati. Mau kemana? Perih cuy. Us.
Oke, awas. Ultinya fail. Rih. Ini sayang nih ya. Ada lot gak ada support nih di belakang bagian tag. Bagian DPS nya gak ada. Mundur. Ini retreat. Atur ulang dulu ini ya. Awas kena lompat si Gwyn habis ini. Testing awas Moskov. Awas kepancing. Oke, tahan dulu bos. Ini kayaknya nunggu load lagi nih. Dia ngedek terus ini. Si musuh dalam base terus. Nunggu load selanjutnya kayaknya. Si masa ini kayaknya ngincer si Gwyn ini. Mundur. Oke. Thunder Belt udah jadi. Tim terakhir ini Guardian Helmet ya. Biar nggak usah bolak-balik ke base lagi ya. Buat regen. HP juga lumayan tebel, 1550-an. Cocok buat si Hilos ini. Spam ulti. Oke, ini kayaknya nyari momen dulu nih ya. Ini lagi nyari momen buat ngepush ini. Buat end. Oke, tahan dulu. Nunggu salah satu musuh kepancing ini. Kalau ada yang kepancing udah beres ini. Langsung end. Awas, civil. Awas. Gwyn mau lompat nih. Nabrak gak bisa, cuy. Mungkin dikirain dia bisa tembus ini ya, bisa langsung ke semak, tapi nggak bisa ternyata. Dia stuck di bata itu ya, di batu. Awas, Phil. Is. Hampir kena si Valir. Awas, bro. Nah, ini saya nunggu di sini nih ya. Nunggu yang lewat baru skill 1. Ini kayaknya si Gwyn ini maju ini. Kita si Gwyn tak yang mana ini. Nah ini kena nih. Kena stun. Mantap si masa. Wis. Kena ulti si Fani. Gila Moskov. Wih, triple kill. Habis kena Moskov. Wih. Cukup sekian video kali ini. Mungkin di next video saya mau bikin gameplaynya top global atau mau bikin kompilasi Civic dari Assassin, Marksman atau hero lainnya ya. Saksikan terus keseruan di channel ini ya. It's hard to breathe, but that's alright.